Ya, jangan maju. Udah, jangan maju. Perkembangan Kiano seperti apa sih? Kiano gimana? Kan, Bang. Kiano baik-baik aja. Baik-baik aja di rumah, masih diinin juga sama apa? Banyak kan di rumah sih Kiano kalau mana-mana. Ada lagi sakit ya? Sakit. Siapa? Kiano kan lagi sakit. Enggak ada. Enggak sakit tuh. Paling sakit gitu-gitu aja, standar. Mama yang melihat Kiano makin pintar, makin aktif nih, gimana nih melihatnya perkembangan Kiano sekarang? Tambah ini sih, tambah apa, ngerti ya, gampang diajarin. Jadi kitanya juga sebagai orang tua juga senang sih, menyenangkan lah. Kayak kerasa mendidiknya dari apa, belum bisa apa-apa sampai sekarang gampang diajarin sudah juga. Maksudnya udah terlihat, udah bisa jalan sekarang udah berapa lama mungkin? Belum, masih 4 langkahan. Udah aktif seperti apa sih, Mas? Kenapa? Aktifnya ya udah aktif terus. Susah, sekarang mau main-main terus. Tapi masih banyak tidurnya per hari. Masih 3-4 kali tidur. Perkembangannya lebih dekat dengan ayah atau ibunya nih? Sama aja. Apa yang melihat kan COVID ini makin parno sih terhadap Kiano gitu? COVID makin banyak gitu. Makin parno gak sih? Ya pasti menjaga-jaga banget, ini aja bawa-bawa terus ya. Jaga-jaga banget lah, apalagi kita udah sebagai orang tua ya, takut banget kalau misalnya anak kita kena. Lebih-lebih hati-hati lah dalam bekerja. Terus kalau untuk itu sih, ada lebih penjagaan lebih ini gak sih untuk Kiano sendiri? Lebih protek gak Bang Mai? Lebih protek. Paula sih lebih menjaga banget, tapi kalau saya jangan jadi takut. Tapi menjaga banget perlu. Kak, gimana nih untuk tetap menjaga apa stamina walaupun di tengah pandemi COVID kayak gini nih? Oh, kalau saya sih vitamin, habis itu imunnya dijaga terus. Ya itu yang tadi, jangan jadi takut tapi malah jadi was-was. Tapi nggak apa-apa, cuma jangan jadi takut, karena kalau sudah takut tuh imunnya malah jadi turun, bahaya, malah jadi kena. Abang Baim, karena kan Februari ini akan disosialisasikan nih vaksin di masyarakat, seperti apa nih tanggapannya untuk korban sendiri? Kalau saya sih, kalau misalkan arahnya ke kebaikan sih nggak apa-apa juga. Tapi untuk percaya atau nggak tergantung orangnya. Tapi kalau saya sih, sebisa mungkin percaya dengan apa yang mau dilakukan. Apalagi untuk pemerintah ya, sebisa mungkin mengerti porsinya mereka untuk segera bisa dibilang mengendalikanlah COVID-19 ini dengan cara ya mungkin nanti vaksin atau nggak apa-apa. Lebih mengerti arah pemerintah sih, tapi jangan menentang ya, tergantung pikiran orang masing-masing ya sih juga. Meskipun tetap beraktivitas, protokol kesehatan tetap berjalan ya, Kak Baim ya? Kenapa? 3M ya maksudnya, protokol kesehatannya tetap oleh Kak ya? Selalu, itu pasti selalu, dimanapun dan kapan. Berarti nggak parno juga, parno nggak Yuska? Parno juga tuh gimana? Parno pasti semua orang parno sih, nggak ada yang nggak parno, pasti semua orang parno. Berarti kalau divaksin, siap divaksin ya, Kak Baim ya? Insya Allah, insya Allah. Ya. Oke, semuanya. Terima kasih, Mas Lain. Oke ya. Oke. Nah, semuanya buat yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.